Satu saja, tidak boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ibu untuk diambil satu buah kupon undian. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terambil. Di Malaya. Ya. Tapi ya. Nek rawuh hae Bu Endang Sri R. Ibu. Allahu Akbar. Ibu. Jubah hijau disambut petugas di depan. Sotekoro. KTP sudah. Stadion untuk tidak keluar gotong-gotong, tidak gotong-gotongan ya. 0483-0001 Sata Endang Sri. Belum. Kali pelajaran yang siap. Belum pernah. Wau dalu mimpin apa? Bantuan mimpin apa-apa. Wau manggungnya tentu-tentu. Gaya Susigra untuk Bu Endang Sri R tanpa satu rupiah pun mangke dibeto Bu Endang. Tetapi untuk administrasi macam-macam urusan dealer mangke petugas badhe nutup kopi KTP mangke berhubungan kali kira-kira dealer ngoten nggih. Mangke diantar petugas sendiri. Baik. Sabar dalam waktu sih cepat-cepatnya diurusnya mangke hae Bu Endang. Terima kasih, salam kangge seluruh keluargane, salam kangge masyarakat desa. Ulung tawo danan. Baik. Baik, pelaku bareng Kang Suya. Dengan cara sogok menyogok. Kalau jabatan-jabatan diraih dengan sogok menyogok, kalau ada SKPD ngosin kerjane memble arep dandani piye? Didandani tapi sing paling penting cara merekrute ora oleh suap menyuap. Ngoten nggih. Baik. Rohmi sekaligus tentu promosi saya atau media pengenalan saya kepada masyarakat Magetan dengan cara yang demikian banyak dihadiri oleh masyarakat, insya Allah Kang, nama Kang Suyat akan dikenal mereka karena ada ungkapan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Gitu. Antusias semua warga gimana Pak? Ya Anda saksikan sendiri seperti apa tadi saya sepintas saya tahunya Semarak. Mungkin para teman-teman dari media bisa melaporkan seobjektif mungkin seperti apa mereka sepertinya sih. Antusias. Kalau terkait juga kontrak politik juga tadi Pak? Ya kontrak politik ya seperti yang saya lakukan hampir di semua desa atau tiap malam di desa-desa bahwa program saya kalau saya terpilih jadi bupati salah satunya adalah menganggarkan setiap desa minimal 500 juta per desa per tahun. Tujuannya untuk percepatan penyelesaian masalah dasar di setiap desa yang berbeda-beda. Dengan cara itu insya Allah akan lebih mengena karena masyarakat yang akan mengidentifikasi masalahnya sekaligus mencari solusi yang tepat menurut mereka. Bupati memfasilitasi anggarannya. Saya kira itu. Lah, mengapa saya kontrak? Inilah garansi saya sebagai pendidikan politik juga kepada masyarakat. Iki nek janji pemimpinnya itu ben dieling-eling ben ditunaikan kira-kira begitu. Ya. Terima kasih.
Setiap mobil ini rasanya gimana? Kalau sehari-hari ibu apa pekerjaannya? Ya, bantu orang tua di rumah. Tani gitu apa? Iya, tani. Bu, sempat mimpi apa gitu semalam? Tadi berapa kupon, Bu? Nyetor berapa kupon tadi? 14. Iya. Atas nama ibu sendiri? Iya, saya sendiri itu. Gak mengira, Bu, ya dapat mobil? Iya, gak mengira. Maksudnya makannya di mobil?